Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihu wa nasta'ughfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin imamal mursalin wa qaidil mujahidin habibina wa syafiina wa zukhrina wa maulana Muhammadin al-Fatih lima ughliq wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bidawati ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa siril asrar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftah babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-Athhar wa ashabihi al-Akhyar adadani aminillahi wa ifdalih. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allama al-insana ma lam ya'lam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا رحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل أمين يا رب العالمين أما بعد. Simuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, tuan-tuan pegawai Masjid Syekh Haji Ahmad Bandar Seri Sendayan, tuan-tuan guru, para asatizah, para masyayikh, para pemimpin-pemimpin masyarakat setempat, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberi kita nafas untuk kita hidup lagi pada hari ini, pada hari Ahad ini kita dapat berhimpun dalam masjid yang mulia ini pada waktu yang mulia. Mudah-mudahan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita mulakan majlis kita, marilah sama-sama kita baca niat i'tikaf, baca umur kitab, selawat 10 kali dan kita bertasbih. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanallahil azim wa bihamdih. Subhanallahil azim wa bihamdih. Subhanallahil azim wa bihamdih. Alhamdulillah tuan. Pagi ini seperti yang lepas kita baca ya, kita baca bersama kitab yang ada kitab Bustanul Arifin, itu taman bagi orang-orang yang arif, karangan Al-Imam An-Nawawi yang diterjemah dan diringkaskan oleh Mukarram Syekh Ahmad Fahmi Zamzam.
kita masih lagi baca hadis-hadis yang menjadi dasar ya dalam kitab ini yang disusun oleh Imam An-Nawawi sebanyak 29 hadis kesemuanya. Walaupun kita ada jumpa dalam kitab hadis 40 dan sebagainya, tapi kita bila kita baca kitab ni, kita baca juga ya. Sebab apa tuan? Sebab hadis ni menjadi panduan kita. Ya, apa yang dipesan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita jadikan panduan dalam kehidupan kita. Jadi yang ada kitab boleh buka muka surat 46 ya. Kita dah sampai ke hadis ke-22. Insya-Allah kalau dapat kita baca dua hadis ini tuan. Ya, hadis ke-22 dan ke-23. Bila kita tengok bismillahirrahmanirrahim. An-Nabi Dzar wa Mu'adz radhiyallahu anhuma ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa bi sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmizi wa qala hadis hasan. Artinya daripada Abu Dzar dan Mu'az radhiyallahu anhuma, dua orang sahabat Abu Dzar dan juga Sayyidina Mu'az bin Jabal ya radhiyallahu anhuma, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, bertakwalah kamu akan Allah Taala di mana sahaja kamu berada dan ikutkanlah kejahatan dengan kebaikan, niscaya ia menghapuskan akan dosa kejahatan itu, dan bergaullah akan manusia dengan akhlak yang baik. Baik Nabi berpesan kepada kita supaya yang pertama bertakwa kepada Allah. Kedua, kalau kita ada buat silap, kita kena buat baik. Diikuti kesalahan itu dengan kebaikan. Dan yang ketiga, berakhlaklah kepada manusia dalam pergaulan dengan akhlak yang baik. Takwa apa tuan? Takwa itu ialah takut. Takut kepada siapa? Takut kepada Allah. Bagaimana cara dia? Mengerjakan apa yang disuruh, meninggalkan apa yang dilarang. Itu takwa. Maknanya orang yang meninggalkan dilarang tapi tak dibuat, maknanya meninggalkan dilarang dan tak dibuat apa yang disuruh, tak cukup rukun ini. Ya. Dia tak mencuri, dalam masa yang sama dia pun tak sembahyang. Dia tak berjudi, dalam masa yang sama dia tak puasa. Ha, jadi tak sempurna, dia tak takwa namanya tuan. Ya. Ramai orang yang tak Islam dia tak buat perkara-perkara jahat. Dan kebanyakan fahaman ke agama dalam dunia ni semua menitik beratkan tentang perkara yang baik. Jangan mencuri, jangan bunuh orang, jangan minum arak, jangan berzina, jangan itu, jangan itu. Sebab itu takwa itu ialah mengikut apa yang disuruh, meninggalkan apa yang dilarang. Dan ini sangat mustahak sehingga dijadikan rukun dalam khutbah. Kalau imam tidak membaca ayat atau berpesan kepada manusia supaya bertakwa, tak sah khutbah. Nah, waktu kita yang pertama sekali, ayuhan nas ittaqullah, qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, itu kata imam. Usikum, usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Nah, ulang lagi khutbah yang kedua, baca lagi. Makna berpesan kepada manusia supaya dia takut kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wahai orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takut. Wala tamutunna, jangan sekali-kali engkau mati. Wala tamutunna illa muslimun. Maknanya jangan kau sekali-kali mati kecuali kau dalam Islam. Maksud apa tuan? Maksud Islam keseluruhan. Boleh, tak boleh separuh-separuh. Lahir Islam, kahwin Islam, mati Islam, tengah-tengah tak Islam, tak boleh. Lahir Islam, membesar cara Islam, remaja dari remaja Islam, kahwin Islam, beranak pinak jadi keluarga Islam, mati Islam, itu baru cukup. Itu maksud dia.
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati, kalau tak Islam jangan mati. Ha, maksudnya macam tu kan. Dan itu yang dipesan oleh ulama. Jangan nak mati kalau tak cukup bagi kita punya keislaman kita. Iman kita itu tidak sempurna, jangan mati dulu. Tak pandai mengaji Quran, jangan mati dulu. Pandai mengaji dulu baru mati. Sebab tanda orang yang diterima taubat tuan, orang tu antara dia ialah dia redha nak mati. Insya-Allah. Bila-bila masa dia standby. Tapi kok kalau kosah takut tuan, itu tanda taubat kita tak diterima atau kita memang belum bertaubat. Kita taubat kita tangguhkan, menangguhkan taubat itu maksiat. Baik. Jadi takut itu ialah ikut segala yang disuruh dan meninggalkan segala yang dilarang. Dengan apa nak tahu? Dengan ilmu. Ma'rifatullah, kenal kepada Allah. Bila dia kenal kepada siapa yang nak ditaati, yang nak ditakut ini, maka itulah jalan ataupun petunjuk pada dia. Seperti seseorang yang pergi ke satu tempat, dia tak tahu keadaan tempat dia, dia tak takut dah. Dia main godah dah. Dia tidur malam tu elok lalap. Besok pagi tu tidur atas kubur. Malam besok tu dia tidur tak lagi tuan-tuan. Tak tidur lagi dah. Tuan daripada mana? Saya daripada jauh. Tuan tidur dekat pondok ni. Malam tadi ada mimpi ke? Tak ada. Elok lalap. Dah latih berjalan. Tuan tahu tak? Ni kubur ni, pondok ni. Ya kata. Iya, pergi cek. Tengok, ya ada batu nisan tu. Malam sok tu pergi lagi tak? Tak ada lah, dia dah takut. Sebab dia dah ada ilmu pengetahuan. Itu juga saya pernah sebut tu, dia terwajun dalam sungai, wadabus. Tergamang orang kampung. Satu kampung datang tengok dia mandi. Kuat lantang, menyalam, kuat kupu-kupu, semua dia buat. Habis mandi, orang tanya, wish, berani ya. Awak pakai ilmu apa? Ilmu apa? Saya nak mandi ya. Dalam sungai ini boyo banyak. Hah? Uyo kau? Rupa boyo tu tergamang tengok tak pernah ada manusia terjun. Dia terjun, lari boyo menyuruh dalam teluk. Ini bukan orang ni dah. Tak. Mati kita dimakan kan kata boyo. Bunding punya bunding jangan dokek tu bos. Ni bahaya ni bukan orang. Kita tak pernah tengok orang turun. Besok pagi dia terjun ni kan tak terjun lagi dah. Begitulah apabila dia ada pengetahuan, dia kenal Allah Subhanahu Wa Taala, maka apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dia ikut. Dia baca Quran dia faham. Basyiran wa nadhira. Quran itu membawa kabaran gembira dan menakutkan. Dia tahu buat salah ni berdosa, masuk neraka. Belum masuk neraka, dalam kubur pun dah kena soal. Orang yang tak buat amal ibadah dia akan menyesal. Walau taro idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Bila mati orang yang berdosa, jadi orang yang kufur, mereka menundukkan kepala pandangan di hadapan Tuhan. Lalu berkata, ya Allah, di dunia dulu kami dah tengok, kami dah dengar. Tapi masa tu baik tak tahu ya. Farji'na na'mal salihan. Kembalikanlah kami ke dunia. Kami nak melakukan amal salih. Inna mukinun. Hari ini kami dah yakin. Tapi tak boleh. Putih yang nyawa, habislah tuan-tuan. Habislah. Ya? Jangan harap orang nak doa kita. Ada orang doa kita, tapi jangan diharapkan bona. Sebab apa? Boleh jadi dia doakan kita. Boleh jadi yang rajin mendoa kita pun mati capek. Baru 3 hari dia doa kita, dia pun mengikut kita pula. Dah habis seorang. Harta benda yang kita tinggalkan, mudah-mudahan diinfakkan pada jalan yang benar. Tetapi banyak juga yang lari daripada landasan Islam. Anak-anak kita yang marin kita harapkan. Ramai kepala dah biul nampak harta. Kepala otak dia dah bertukar. Minta maaf cakap tuan. Ya. Dia mengaji agama menang hilang agama. Dah diwakafkan nenek moyang masjid. Ambil balik. Ada. Memang tak ada documentation. Ya. Buka kanun tanah negara. Registration is everything. Pendaftaran itu. Siapa tuan punya dia. Proprietorship tu. Dialah tuan punya. Betul. Dalam segi kaedah teknikal dia. Tapi wan ke atuk ke ayah kan dah wakaf kan. Belum sempat tukar nama kepada majlis agama ataupun mana-mana yang menyelenggarakan wakaf. Meninggal untuk ambil balik jual. Pasal apa? Pasal duit. Ha, sebab tu hibah. Hibah kan? Orang berhibah secara lisan masih boleh dibuat pengesahan di mahkamah.
Dia tak sempat buat sedia bertulis. Kereta ni ayah hadiah sama kau. Kau ambil lah nanti. Ayah pun meninggal. Ada saksi seorang dua menengah. Tak sampai dia tulis, dia boleh bawa ke mahkamah untuk mengesahkan hibah. Pengesahan hibah, pengesahan segala-galalah yang dibuat tanpa dokumen. Jadi kita kena bersedia untuk diri kita sendiri. Maka takut itu ialah dengan ilmu innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah itu di kalangan hamba-Nya yang berilmu. Jadi kalau tak ada ilmu tuan payah, sebab kita kena tahu Allah itu bagaimana. Innallaha basirun bil ibad. Allah Taala itu melihat segala perbuatan hamba. Innallaha kulli syai'in qadir. Setiap satu Allah Taala berkehendak. Innallaha ghafurur rahim. Allah Taala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Innallaha samii'un basir. Allah Taala itu mendengar lagi Maha Melihat. Jadi kita tahu. Jadi kita nak buat tak boleh. Allah Taala tahu. Ini tak duduk seorang dia buat maksiat. Depan orang dia tak buat. Sebab tu puasa itu tuan-tuan, Allah Ta'ala dalam hadis Qudsi kan, puasa itu bagi ku ana ajzibi, aku yang memberi pahala puasa. Malaikat pun tak tahu. Kerana apa? Kerana puasa itu sangat rahsia. Manusia itu menundukkan nafsu yang setiap saat bersama dia, ditundukkannya kerana Allah Subhanahu Ta'ala. Nafsu makannya ditundukkan kerana Allah. Nafsu dia nak bercakap pun ditunduk. Sebab apa? Sebab dia berpuasa. Maka orang Islam itu dia menundukkan segala-gala kehendak dia kerana Allah. Bermula daripada mengucap syahadah, dia menundukkan etikat dia, hati dia untuk patuh dan turut pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu orang kafir Quraisy, orang-orang ni ketika Nabi diutus, dia tak nak masuk Islam. Sebab bila dia masuk Islam, segala yang dia suka buat ketika jahiliah dia tak lewat. Dia suka minum arak, nak masuk Islam tak boleh. Dia suka bergaul perempuan lelaki, tak tentu harah. Bila dia masuk Islam tak boleh. Dia semua banyak benda yang tak boleh ni. Sebab itu dunia itu penjara bagi orang mukmin. Mereka memenjarakan kehendak mereka ikut kehendak Allah Ta'ala. Dan syurga bagi orang yang kufur, bila dah mati terbalik. Ya, sebab itu namanya takwa itu takut walaupun tak nampak. Allazi yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sungguhnya orang yang takut kepada Tuhan sedangkan neraka itu dia tak nampak. Ya, kemudian takwa ini yang pertama. Yang kedua, ikutlah kejahatan dengan kebaikan. Bila buat salah, buat baik tuan. Terbuat maksiat, ikuti dengan kebaikan. Ambil wudu, istighfar, solat taubat, sedekah. Kerana perkara-perkara itu menggugurkan dosa. Terpandang orang tak tutup aurat, astagfirullahalazim. Terus istighfar. Maka orang yang bertaubat ni tuan, diibaratkan oleh Nabi SAW, Allah Subhanahu Taala itu kegembiraannya lebih daripada seorang, dulu saya pernah sebut, yang kehilangan kuda ataupun unta dalam dia musafir. Segala barang dia letak pada kuda ataupun unta jadi hilang, dia pun sedih. Alamak, habis makanan, pakaian, minuman semua dah habis, dah lari, terlelap tadi. Lalu dia cari-cari, terjumpa tuan. Bagaimana perasaan? Kereta kita tiba-tiba dah tak ada. Eh, mana pergi? Dalam kereta tu ada laptop, ada duit, ada segala-gala. Tiba-tiba ada orang telefon, tuan punya kereta ni ambil kat gadung. Ada orang tinggal dekat Shell gadung. Ya Allah, kita pun pergi tengok semua tu. Macam mana gembira tuan? Tak payah kereta, kunci rumah pun kita kalau jumpa balik, gembira kita. Ya Allah, kita cium lah. Jumpa balik. Allah Ta'ala lebih gembira kalau hamba dia buat salah, lalu dia bertaubat. Dan taubat itu pula, dah buat salah, taubat. Allah Ta'ala ampunkan, buat lagi. Istighfar, Allah Ta'ala ampunkan, buat lagi. Allah Ta'ala ampunkan. Sebab itu jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Bila mana? Bila kita tahu bahawa Allah Ta'ala itu Maha Pengampun. Dia tak ada jawang lah, tak payah. Kita ni dah tentu tu, kalau kita masuk neraka, kita semayang pun masuk neraka juga. Sebab tu aku tak semayang. Sebab orang semayang pun masuk neraka. Buat apa? Kita kena ceradik dalam hidup. Ah, dia, itu dia punya fatwa. Sasek tu. Satu ulama dia mengajar, murid dia bermimpi. Ha, dulu orang dulu mimpi dia ni mimpi bukan macam kita tuan. Orang dulu mimpi dia lepas dia terlalap ketika bertahajud, lepas dia mengaji Quran 10 juzuk semalam, dia tertidur mimpi. Ha, itu orang dulu. Kita mimpi kita tengah hari pun kita mimpi. Tidur tengah hari mimpi yang bukan-bukan. Bawa paluh-paluh bangun, lupa buka aircon rupa. Bangun buka aircon, sambung dia tidur tu. Asal pun lepas
Jadi orang dulu dia mimpi murid, jadi dia bagi tahu, wahai tuan guru, malam tadi saya bermimpi, minta maaf, saya nak bagi tahu tuan guru. Saya mimpi jumpa malaikat yang memegang senarai ahli syurga. Saya belek buku tu, saya tak jumpa nama tuan guru. Maknanya kalau tak dalam senarai ahli syurga, maksud eh, maksud neraka. Guru dia cakap apa? Aku tahu. 12 tahun dulu aku dah tahu dah. Masya-Allah, tak nak murid dah. Kenapa guru masih lagi mengajar juga? Itu tanggungjawab, kata guru. Walaupun kita ni tahu kita masuk neraka, ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala, takwa tak boleh ditukar. Tuan-tuan kasyap, tahu mimpi jumpa malaikat menjaga neraka, kau masuk neraka dah. Tetap kena sembahyang. Yang memasukkan kita dalam neraka syurga ni Allah Taala. Tak kau jangan taklah, bukan kau jauh kita nak memilih untuk masuk. Tetapi kewajipan kita, takwa kita pada Allah Subhanahu Wa Taala tetap begitu. Sebab tu orang bertakwa, walaupun dia nak buang kerja hujung bulan, dia tetap menjalankan kerja ada seperti biasa. Tapi kalau dia dah tahu lagi 2 minggu dia nak kena buang kerja, dia sepak macam petostit terbalik. Dia buka pintu pakai kaki atau cabut tombol pintu. Habislah dipunah ganah. Pasal apa? Pasal aku dah nak berhenti. Aku buat elok pun kena berhenti juga. Baik aku punah. Human dan dokumen, tak cukup takwa. Kalau dia menyewa rumah, tuan rumah nak pakai, bagi notis. Dia punah ganah rumah orang. Tak pun kena keluar kat hujung bulan ni. Takwa tak tu? Tak ada takwa. Ya. Jadi setiap kejahatan ikut dengan kebaikan. Bila dah buat dosa-dosa tuan, kata ulama, dosa kecil ni boleh gugur dengan berwudu, solat sunat, solat, berjalan ke masjid, sedekah, perkataan yang baik. Tapi dosa besar kena taubat khusus. Ya, zina, minum arak, bunuh orang tu kena taubat khusus. Yang kecil-kecil ni boleh hapus dengan kebaikan. Sebab tu Nabi cakap, bila solat seseorang itu, dosanya diletakkan di atas bahu dan kepalanya. Bila dia rukuk dan sujud, gugurlah dosa tu. Sebab tu rukuk tu dengan penuh tawaduk, sujud tu dengan penuh tawaduk. Jangan macam cerobotnya. Tak ada penghayatan. Mana kita tahu dosa kita ni, ya Allah, ampunkan aku. Rukuk dia dengan sungguh-sungguh, sujud dengan sungguh-sungguh. Barulah datang khusyuk dan sembahyang. Sebab dia tahu apa yang dia buat. Seorang pemen tuan, dia tahu dah. Seorang pemen yang mahir, dia akan ikat skuru tu dengan sungguh-sungguh. Tak ada cincai-cincai main letak yang kebarita tu. Start melambung pun dah tercabut. Tak. Tapi orang yang cincai dia takkan jadi akhirnya. Skuru tak ikat kuat. Saya tu kawan, tukar minyak hitam. Pemen tu tak dikotak skuru buah. Cabut skuru, berterabu minyak tengah jalan. Jam gitu. Nak wait macam mana? Hantar tempat orang yang salah, yang tak khusyuk dalam kerja dia. Betul orang yang semayang yang tak khusyuk, tak ada hasil, tidak ada. Dalam kitab Ihya Ulumuddin diterangkan oleh Imam Al-Ghazali, ya, dalam hadis mengatakan orang yang solat dia baik datang naik ke atas sebagai cahaya, lalu solat itu menghadap pada Allah SWT. Ya Allah, jagakan orang ini sebagaimana dia menjaga aku, yang sempurna wuduknya, sempurna rukuk dan sujudnya, sempurna baca yang wajib dan yang sunat. Manakala orang yang terpaksa cincai mau tak mau sembahyang, dia seperti kain buruk yang dipintal-pintal, tak naik kata dan disabat balik ke mukanya. Kita tak nampak sebab kita baik cincai. Jadi bila takut pada Allah yang kita pun tak nampak ni tadi, dan kita tak nampak syurga dan neraka, tapi kita yakin tentang adanya balasan baik balasan buruk, maka kita bersungguh-sungguh dengan iman yang ada dalam hati. Dan bergaullah akan manusia dengan akhlak yang baik. Makna ini pun sangat mustahak, ya. Manusia ada sifat dia bercampur gaul. Makna jadi dia suka kenal-mengenal. Sebab Al-Quran sebut, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum, sadaqallahu alazim. Aku cipta engkau wahai manusia daripada seorang lelaki, seorang perempuan. Dulu Nabi Adam, Siti Hawa isteri. Kemudian kamu ni beranak pinak, berpuak-puak, bersuku-suku. Kamu saling kenal mengenal antara satu sama lain. Sifat manusia dia jinak,
Dia jinak, dia mudah. Walaupun berlainan bangsa, dia tak berlawan, dia tak berlagu. Yang berlagu tu memang dia mengambil sifat haiwan. Sebab haiwan ni, dia jumpa puak lain, dia berlagu. Ayam jantan lah, ayam jantan kita jumpa ayam jantan jiran. Padahal lagi hari berkokok, seorang pagar, dia nampak. Tapi ada can dia ni, dia berlagu. Kita tak, orang tak kenal daripada negara mana datang, kita welcome. Tak ada kita welcome. Tapi yang paling mulia di kalangan kamu, berbilion manusia ni, kata Allah Ta'ala, innallah ya'zkukum, di sisi Allah itu orang yang paling bertakwa. Inna akramakum innallah ya'zkukum. Orang yang paling takut kepada Allah itu yang paling mulia. Dia tak buat macam ni. Aku bukan tak kuat, aku boleh bertumbuk dengan kau ni. Tapi Nabi dah cakap, la taghdab, jangan suka marah-marah. La taghdab, la taghdab, jangan marah-marah. Sebab apa? Sebab aku takut kepada balasan Allah SWT. Nabi dah pesan, aku kalau kusuing dengan dia habis ni. Tapi aku tak nak. Aku bukan tak nak menjawab, aku pandai bercakap ni. Tetapi tak boleh. Sebab Nabi cakap, bang, siapa meninggalkan jidal, aku menjamin satu mahligai baginya dalam syurga. Dia diam. Dia takkan bercakap dengan mak satu yang yang kasar. Walaupun hati hancur, mak ni marah, tak sepatutnya. Mak ni melebihi anak-anak yang lain. Sebab Allah Ta'ala dah togah. Wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Wala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Jangan sekali-kali kau berkata kepada keduanya, "Oh, tak boleh." Wala tanharhuma, jangan kau tongking. Wa qul lahumu qawlan karima, dan berkatalah kepada keduanya perkataan baik. Maka dia takut pada Allah SWT atas perintah Allah SWT ini. Maka dia tak lawan dia. Diam, dia menahan. Kemudian Allah SWT cakap, wa qur rabbi rahamhuma kama rabbayani shaghira. Katakanlah, berdoa kepada Tuhan itu, ya Allah, kasihanilah kedua ibu bapaku sebagaimana dia mengasihaniku ketika kecil. Maka orang tidak mengikut perintah Allah SWT ini, dia berdosa dan dia derhaka kepada ibu dan bapanya. Orang yang tak mendoakan mak ayah, anak yang derhaka, bila derhaka amalnya tertolak. Dan dia tahu, maka dia mendoakan kedua ibu bapanya. Jadi manusia itu hendaklah digauli dengan akhlak yang baik. Mana dia? Siapa yang akhlak yang termulia? Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kau di atas penciptaan akhlak yang sangat mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Akhlak, akhlak, akhlak. Sebab tu kita kena ikut Nabi kalau nak selamat. Akhlak baginda Nabi SAW macam mana? Nabi sangat tinggi akhlak. Kata Sayyidina Abu Bakar, aku tidak pernah mencemburui seseorang pun dengan Rasulullah, tapi aku mencemburui Sayyidatina Halimah As-Sa'diyah. Kerana baginda Nabi menghamparkan ridaknya kepada Halimah Sa'diyah. Siapa Halimah tu Sa'diyah? Ibu susuan baginda Nabi SAW. Ketika ibu ni mengunjungi Rasulullah, Nabi ambil ridak, Nabi hamparkan, duduk. Akhlak. Ya. Sebab tu dia ajak akhlak. Orang yang ilmu dia tinggi, harta dia banyak, pangkat dia besar, tidak berakhlak, hanyut. Sebab tu dengan jiran, ada beberapa kategori jiran yang wajib. Ya, Nabi cakap, bang, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, fal yukrim jar, hendaklah dia memuliakan jirannya. Fal yukrim daifa, hendaklah dia memuliakan tetamunya. Hendaklah dia berkata yang baik ataupun dia diam. Jadi jiran dia ni bukan Islam, dia ada hak sebagai jiran. Kalau jiran dia tu Islam, dia ada hak sebagai jiran dan orang Islam. Kalau jiran dia tu saudara dia, dia ada hak kepada tiga perkara. Yang pertama sebagai saudara, yang kedua sebagai orang Islam, yang ketiga sebagai jiran. Tiga hak yang wajib dipenuhi. Tak ikut, tak ikut tak beriman, tidak sempurna iman. Kalau dia rajin sembahyang, dia rajin pergi haji, pergi umrah, berinfak dan sebagainya, dia menyakiti orang dengan mulut dan juga tangannya, tidak sempurna iman. Nabi cakap, la yu'minu had al wal muhajir man al muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi wal muhajir man hajar man Allah al muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang sebenar-benarnya ialah orang yang menyelamatkan
orang lain daripada kejahatan tangan dan lidah, ataupun orang lain selamat daripada kejahatan tangan dan lidahnya. Maksudnya dia tak akan mengata orang, dia tak akan pukul orang, tak tentulah lah, ya. Baik, habis ni tuan. Masuk waktu duha, kita berhenti tuan. Waktu duha pula, minta maaf. Waktu isyrak. 6.59. 6.59, tambah 10 minit, kita berhenti, kita solat sunat isyrak. Surah, insyaAllah. Kita bacalah hadis yang kedua tuan, ya. Hadis ke-23. Hadis ni panjang sikit, tapi tak apalah, kita bacalah. Amalan yang masuk ke dalam syurga dan menjauhkan daripada api neraka. Antaranya, bukan ini saja, antaranya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yubaiduni 'anil nar. Qala laqad sa'alta 'an 'azim wa innahu layassirun 'ala man yassahu Allahu ta'ala 'alayh. Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasumu ramadan wa tahujjul bait. Thumma qala ala adulluka ala abwabil khair sawmul junnah was sadaqatu tudfi'ul khati'at kama yutfi'ul ma'un nar wa salatur rajuli fi hawfil layli thumma tala tatajafa junubuhum 'anil madaji yanuna rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. السجدة آيات 16-17. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده وعموده الصلاح وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. قال فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. فقلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثكلتك أمك وهل يكب وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Artinya pada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya. Sayyidina Mu'adz bin Jabal bertanya kepada baginda Nabi, wahai Rasulullah, bolehlah engkau khabarkan, tak membolehkan engkau khabarkan akan daku dengan amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam syurga dan menjauhkan aku daripada api neraka. Maknanya tuan boleh melakukan amal itu, maknanya mengharap untuk syurga dan jauhkan daripada neraka, bukan kerana kita takut kepada, kita takwal kepada neraka, takut kepada neraka, bukan begitu. Tetapi orang yang arif billah, dia kenal kepada Allah, dia tahu bahawa inna azabila syadid, Allah Ta'ala cakap bahawa azab ku maha pedih, maka dia takut, dia nak lari daripada azab ini, tetapi tetap dia patuh dan taat kepada yang memberi azab dan yang memberi nikmat, dia mengharapkan akan nikmat tersebut. Sebab ada sebahagian mengatakan orang yang beribadah kerana mengharap syurga dan tak nak neraka, ibadahnya sia-sia kerana dia bukan beribadah semata-mata kerana Allah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu yang paling utama. Ya, sebab tu ilmu itu dia tak ada orang tu dia nak sesuatu tu dia lupa kepada sesuatu yang lain. Seperti apa tuan, contoh orang yang dia buat gitar lah contoh. Dia buat gitar tadi, bunyi dia boleh buat tak? Bunyi dia tak boleh buat. Tapi gitar tu dia boleh buat. Bunyi itu al-murad dia, kehendak dia Allah SWT. Boleh jadi dipetik tak berbunyi. Contoh dia dalam vacuum. Dia ingat balik zaman kita belajar sains, bunyi tak boleh dengar dalam hampa gas vacuum. Cahaya boleh bergerak, bunyi dia tak boleh bergerak. Jadi kita dah siap, dia tak bunyi. Ataupun dipegang dia tak bunyi. Jadi makna dia tahu bahawa benda tu padahal kalau ikutkan kena berbunyi, tapi bunyi dia tak ada. Maka
dia tahu benda tu ialah hakikatnya dah jadi. Seperti orang buat cincin tuan, lubang dia buat tak? Lubang tu bukan dia buat, lubang tu terjadi Allah Ta'ala punya kehendak. Jadi dia sadar bahawa yang dia buat ni cincin, yang dia buat ni tangkai gelas, lubang ni Allah Ta'ala punya ni. Ni dia bukan dia buat, dia tak berkehendak pada lubang tu, tapi dia nak berkehendak pada tangkai, lubang tu dah ada. Boleh tuan? Maknanya kita memang kita tahu Allah Subhanahu Wa Ta'ala pemilik alam ini, tapi kita takut pada siksaan Allah dan kita berharap pada rahmat Allah. Ha? Macam tu maksudnya. Dia tak pernah dia ibadah tu, dia lupa siapa pemilik neraka dan syurga ni. Semata-mata itu ya, tidak. Jadi Sayyidina Mu'az tanya. Kalau tak, takkan Sayyidina Mu'az tanya. Sayyidina Mu'az ni antara sahabat-sahabat yang hebat. Kalau tak, takkan dia utus ke Yaman sebagai gubernur. Nabi tanya, "Kaifatahkum ya Mu'az?" Bagaimana kau nak menghukum? Merujuk kepada kitabullah. Kalau tak ada dalam apa yang kau pernah ajar. Kalau tak ada, ajtahidu binafsi, aku ijtihadlah dengan diriku. Fatar Nabi Yud ada. Faham kau ni Mu'az? Nah, jadi Sayyidina Mu'az tanya pula kepada Nabi. Maknanya boleh ya. Tapi yang terbaik dia mengharap kepada pemilik. Lalu baginda menjawab, sebenarnya engkau telah bertanya sesuatu yang sangat besar. Nabi cakap, bagus soalan ni. Ini perkara bukan main-main. Dan bahawasanya perkara itu mudah atas orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi cakap, barang siapa Allah Ta'ala nak kebaikan pada seseorang, dimudahkan dia melakukan perkara baik. Tuan-tuan ni, hari ni hari Ahad tuan-tuan. Boleh kata 98% orang cuti hari ni. Siapa yang suruh cuti hari Ahad? Ini dulu-dulu tuan, orang Yahudi Nasrani dia tahu. Allahu allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayamin thumma istawa 'ala al-'arsy. Allah Ta'ala menjadikan langit dan bumi dalam masa 6 hari. Kemudian Allah Ta'ala istiwa di arasy. Nah, ini isu ni, perbahasan ni panjang tuan. Jadi dia cakap kerja 6 hari sehari cuti. Ayahat cuti lah. Kita pun ikutlah. Betul, kalau boleh kita jangan cuti Ahad, kita cuti hari Jumaat. Hari Jumaat, hari besar kita, ada beberapa negeri dia dah ikut. Jumaat, Sabtu cuti. Ataupun Khamis, Jumaat cuti. 10 minit kita berhenti. Tuan. Dia berdasar itulah dia kata, Allah Ta'ala dia 6 hari dia kerja. Tuan. Dia, itu biadab lah tu. Orang-orang ni tuan, bangsa-bangsa yang ni, dia kan rububiyah, uluhiyah. Rububiyah tu dia tahu bahawa Allah Ta'ala tu mentadbir, mencipta alam ni, memberi rezeki semua dia tahu. Sebab tu kita biasa orang, Tuhan Allah, Tuhan dia tahu. Tapi uluhiyah dia out. Tauhid pada Allah dia tak ada, disumbah macam-macam. Dia tahu bahawa alam ni ada, Tuhan ni menjadikan. Itu rububiyah. Maknanya pengawasan, penciptaan. Tapi uluhiyah, maknanya tauhid pada Allah SWT dia tahu. Orang-orang dulu, orang Quraisy sebelum Nabi lahir ada nama Abdullah, ayah Rasulullah Abdullah, anak Abdul Muttalib. Allah tu Allah lah. Tapi ada juga orang yang menyembah bahala macam-macam. Agama Hanif, agama Nabi Ibrahim, agama yang lurus, yang baik-baik, yang tak banyak maksiat. Tapi dia punya uluhiyah dia tak berapa nak betul. Baik. Jadi orang yang dimudahkan oleh Ta'ala, orang yang mendapat rahmat. Orang yang disusahkan, susah nak semayang. Tapi kalau nak pergi ke tempat lain, senang. Susah nak tutup aurat. Baru balik tudung dah hilang. Tak pakai balik tudung. Baru nak pergi masjid, selipar dah nak kapur dekat kutu. Tak nak pergi masjid, mencuri ramai. Ada je jalan dia nak disusahkan. Macam mana tuan? Muhasabah diri, kita minta ampun. Termasuklah orang yang tak boleh bangun malam macam saya ni. Tu tak ada nikmat lah. Jauh kan? Nak bangun ni robah, nak bangun ni robah, bangun ni robah. Macam mana nak buat tu? Minta ampun Allah Ta'ala. Kalau boleh duha buat 12 rakaat. Orang yang tak bangun malam, qada dengan duha 12 rakaat. Malam pun tidak, duha pun tidak. Cuba buat sedekah banyak dengan ikhlas. Semayang sunat tu banyak, insya-Allah, ya. Amalan itu kata baginda Nabi, bahawa engkau menyembah Allah Ta'ala dan engkau tidak menyekutukan dengannya akan satu. Ini cukup. Kata Nabi, buat amalan, jangan menyekutukan Allah Ta'ala, masuk syurga.
Tapi itu sahabat. Jadi maknanya jangan menyekutukan Allah dengan satu. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Wala yusyriku bi ibadati rabbih ahada. Jangan dia menyekutukan Tuhannya dalam beribadah, riya. Tak boleh. Dan engkau mendirikan sembahyang, sembahyang kena buat. Dan menunaikan zakat, zakat kena bayar. Dan berpuasa di bulan Ramadan, kena puasa. Dan pergi haji ke Baitullah bagi yang berupaya. Kemudian baginda bersabda, wahai Mu'az, hendakkah engkau aku tunjukkan atas pintu-pintu kebaikan? Nabi tanyalah Mu'az, nak tengok tak pintu kebaikan ni apa? Puasa itu adalah perisai, macam saya sebut tadi. Rajin-rajin puasa, puasa sunat. Orang yang rajin puasa ada satu pintu syurga ni, Ar-Rayyan nama. Wahai orang yang puasa, masuk sini. Masa tu tak boleh mengaku dah, aku pernah kat puasa tu. Setahun sekali puasa sunat. Tak boleh, ni orang yang melazimi puasa. Puasa hari Bait 13, 14, 15. Puasa Isnin, Khamis, puasa hari Ashura, puasa. Dia suka puasa, masuk pintu. Pintu syurga Ar-Rayyan nama dia. Dan sedekah itu memadamkan kejahatan, seperti halnya air memadamkan api. Sedekah ni tuan-tuan, sedekah ni segala kebaikan. Yang paling kita maklum, sedekah ni duit. Dengar ya dia nak buat kutipan, bagi. Ni surah An-Nusra bayu 3. Surah An-Nusra dia nak buat awning depan. Ada orang yang boleh bagi 8,000. Tapi yang lain kan tak ada can. Dia bagi ialah RM80. Kali dengan 100 orang, dapatlah RM8,000. Kita ada berapa ribu orang tuan-tuan, orang Islam. Yang nak masuk syurga lah, yang tak nak masuk syurga tu lain. Nabi cakap, semua umatku masuk syurga kecuali yang enggan. Sahabat tanya, ada ke yang tak nak masuk syurga? Ya Rasulullah, ada. Yang tak nak ikut aku. Tak peduli apa Nabi cakap, dia tak nak ikut. Entahlah. Jadi, siapa yang ada kelebihan, memang ada lebih semua orang sini yang nandal tuan. 100 orang, buat satu WhatsApp group, RM80 seorang, surah An-Nusrah. Betul ke tuan? Awning. Nanti kalau awning tu ditukar, dia renovate, habislah pahala saya. La ilaha illallah. Pahala nak tanya. Allah Ta'ala tu maha memberi kan. Kita wakaf sesuatu, barang tu dipakai ke tak pakai, pahala berjalan, insyaAllah. Ya. Jangan risau, yang penting kita ikhlas kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sembahyang seseorang di tengah malam. Ini cerita dia tengah malam tuan. Lalu baginda baca ayat tadi, surah As-Sajdah ayat 16 hingga 17. Maksudnya sebenarnya renggang lambung mereka daripada tempat hamparan lambung ni pun parutlah ya. Orang yang tidur ni dia bangun. Mereka bangun berdoakan Tuhan mereka kerana takut akan seksaannya. Dia bangun berdoakan sebab takut akan seksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kerana mengharap akan rahmatnya. Dan mereka mendermakan sebahagian daripada harta yang diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala kepada mereka, akan mereka. Maka banyak perkara yang tidak diketahui oleh setiap diri daripada apa-apa yang dirahsiakan untuk mereka. Dan yang berupa bidadari yang galak mata sebagai balasan terhadap amalan yang telah mereka laksanakan. Dalam pada ada cerita Qurrata'in, maknanya bidadari yang galak mata ni mana penuh kecintaan. Dahlah cantik, baik, yang kita tak pernah tengok. Ni balasan, tak nak juga. Tapi apa yang nak ni? Ha, kan? Kita pun tak tahu. Kalau kita tak ada ilmu, apa yang kita nak sebenarnya? Kita nak ikut undang-undang kita ya. Kita nak ikut, kita punya hukum. Hukum Allah Ta'ala, hukum yang Nabi ajar, kita tak nak ikut. Ha, itulah yang ramai masuk neraka. Sebab itu, berdandaskan nafsu. Kemudian baginda bersabda pula, wahai Mu'az, hendakkah engkau aku khabarkan dengan pokok segala urusan dan tiangnya dan kemuncak tempat ketinggiannya? Ada lagi. Sina Mu'az cakap, aku berkata, bahkan wahai, mestilah nak Rasulullah. Lalu baginda bersabda, pokok urusan itu ialah Islam. Maknanya kena Islam dulu. Tak Islam, tak boleh. Apa rukunnya? Rukun Islam, 5 perkara. Dan tiangnya ialah sembahyang. Rajin sedekah, rajin pergi umrah, semayang malih, rajin puasa, tak lapih. Tiangnya tak ada. Dan kemuncak segala ketinggian ialah jihad. Apabila dia dah putus dah segala dia punya ni etikat, dia amalan tuan, maka dia berjihad. Dia mengorbankan jiwa dan hartanya semata-mata kerana Allah. Mereka inilah yang berjual beli dengan Allah Ta'ala, yang mereka tidak akan rugi. Ada harta dia keluarkan. Li'la'i kalimatillah. Sahabat dulu berabut-rabut. Sina Umar, ya Umar, berapa kau keluar infak atau untuk perang? Sina Umar cakap,
separuh ya Rasulullah, hebat. Tanya Sina Abu Bakar, ya Abu Bakar, berapa harta kau keluar untuk jalan Allah? Semua ya Rasulullah. Hei, habis yang mereka tinggal ke ahli keluarga. Aku meninggalkan Allah dan Rasul kepada mereka. Semua orang diam. Abu Bakar tak boleh lawan. Sina Umar cakap, aku ingat separuh ni dah banyak. Rupa dia habis. Nabi tak cakap, hei Abu Bakar, ambil balik harta kau, bagi anak bini kau tu, nanti kan dia tak makan. Tak ada. Yang saya tahu hadis tu sampai itu lah, mana tadi cerita tu, aku meninggal Allah dan Rasul. Allah dan Rasul tu melebihilah segala yang ada di muka bumi ini. Itu tawakal para sahabat. Dan kita nak masuk RM20 dalam tabung, tahan balik. 10 je lah. Makan ni kita fikir, kan nak makan seekor, macam mana? Kita masuk dalam tu lebih daripada seekor. Ni kan Allah Ta'ala, Nabi dah sebut, Allah Ta'ala dah sebut. Bidadari yang galak mata ni, galak mata ni mungkin ku semangat. Sebab tu orang perempuan ni berpurdah, kalau dia bersolek mata pun tak boleh, salah. Dicolak mata sampai orang lelaki tengok, orang, dia tak nampak lain, nampak mata je. Itu nak tengok. Pun tak boleh, ya. Ataupun mata mana-mana tak boleh. Kan dapat bidadari macam tu, kan geriang kita. Jihad. Kemudian baginda bersabda pula, wahai Muaz, nakkah engkau aku khabarkan dengan raja daripada apa yang telah aku sebutkan tadi? Ada lagi ujungnya. Raja dia apa pula? Aku menjawab, bahkan Rasulullah, baginda lalu memegang lidahnya sambil berkata, jaga ini baik-baik. Nabi pegang lidah. Jaga ini baik-baik, Nabi cakap. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami akan diseksa dengan perkataan yang kami katakan? Baginda menjawab, celaka dan engkau oleh ibumu dengan kehilangan engkau. Maknanya malanglah mak ini beranak engkau. Maksudnya itulah. Bukankah yang paling layak memasukkan manusia ke dalam api neraka dengan diheret ke atas muka mereka atau hidung mereka ialah hasil daripada pekerjaan lidah mereka sendiri. Sekarang lidah kalau kita boleh jaga, tuan, tangan kita berjalan pula, menulis. Sama tak? Sama lah tu. Yang datang daripada kita. Kalau depan kita cakap mulut. Kalau belakang daripada hati, pergi ke mulut, pergi ke tangan. Sebab kadang-kadang orang Melayu pun bercakap, nanti kau tunggu dekat stesen, ya. Stesen tu sebelah. Akan bercakap mulut aja, tapi tangannya berjalan. Maknanya sama, tuan-tuan, ya. Tak boleh lepas. Siapa yang menghina orang, mengutuk orang, memfitnah orang dalam telefon, dalam komputer, dalam dia Melayu, dia kena jawab. Ya, aku tak tahu, aku main forward dia. Kau tak tahu. Tak tahu tak apalah, kau jawab lah. Masuk dulu ke dalam. Nah, macam itulah ibarat, tuan. Sebab tu kita jangan bercampur dengan orang jahat. Kalau kau nak tangkap, sesama kau nak angkut, kau nak tangkap. Eh, saya teman dia, balai cerita polis juga. Wallahu'alamu bisawab. Saya lupa nak minta izin duduk atas ni, tuan. Ya? Tidaklah saya ni orang yang layak sebenarnya duduk atas ni. Bukan kita mengajar, bukan apa. Kita ingat, memperingatkan diri sendiri dan kita semua. Supaya semakin hari, semakin baik. Sebab kita ni, tuan, nafsu kita ni, kuat. Melawan wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Manusia itu makhluk yang paling banyak membantah. Kalau binatang tak ada, tuan. Binatang potang ya, kita belo ayam, masuk dia ke korban. Belum kita jumpa ayam tengah malam berjalan-jalan tengah jalan raya. Ada juga masuk ke katu. Ayam tu tidur tak kat mana dia nampak ke katu banyak, dia pergi buah lampu tu ada. Tapi sifat fitrah dia tak ada dah. Cukup time dia ni. Tuan-tuan pergi cari pokok semalu, potang daunnya tutup, tuan. Pokok semalu ataupun yang sewaktu dengannya, semalu ke pokok yang dalam Allahumma sunnah tangki-tangki yang daun dia betul kan, bila petang dia tutup kan, maknanya dia tahu hari nak malam. Manusia tak malam tak apa dia buat, biar tu lepih-lepih syak tu jangan apa buat pun, mengaji tidur malam kan senang nak bangun. Ni berjaga sampai ke 2 ngam-ngam waktu tahajud, dia bantai tidur sampai ke 10 besok pagi. Tahajud tak ke mana, subuh tak ke mana. Kita ni banyak membantah. Kita dengar ceramah, kita dengar kuliah pun letih. Duduk masjid letih. Sedekah malih. Ada 100, nak sedekah 50 tak boleh. Balik rumah kan, ambil lagi 1000. 1100, pergi buat kereta. Lapang lah nyawa kita. Riang itu kita, berkilat betul. Itulah kita ni. Nak tahu mana kedudukan kita di sisi Allah, tengok di mana Allah dalam diri kita. Ya, wallahu a'lam bissawab. Yang baik pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang salah dan silap. Pada kelemahan diri saya sendiri, saya minta ampun dan maaf. Tak ada niat untuk mengguris di mana-mana pihak.
melainkan peringatan untuk diri sendiri. Saya ni yang daif, yang banyak lupa, yang banyak buat maksiat. Allah SWT tutup aib kita ni, kita bersyukur tuan-tuan. Mudah-mudahan kita dimatikan ya dalam keadaan husnul khatimah. Kita minta Allah makhtim lana bihusnul khatimah wala takhtim al bismillah. Minta agar tuan-tuan ya. Sebab apa? Kalau kita jauh dari rahmat Allah, habislah kita. Ya, tak ada siapa boleh menolong melainkan Allah SWT. Dan kita harap juga akan syafaat baginda Nabi SAW. Banyakkan berselawat. Wallahu'alam. InsyaAllah ada umur, kesempatan akan datang, kita jumpa lagi. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahimmanasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ya ajmain. Allahumma rabbana ghafir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat sa'al mu'minin wal mu'minat sa'al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya rahmar rahimin. Allahumma la mani'a lima antaita wa la mu'tiya lima mana'anta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dhal jari minka aljara. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni baratik. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasalam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.